أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وعلى آل سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات والسير ساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات والسر ساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم حبا ومهن رضا dan maulahmu ya Allah apabila di dalam diri saya di dalam keluarga saya di dalam usaha saya di dalam rumah saya di dalam hidup saya ada gangguan ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, di dalam usaha saya, di dalam rumah saya, di dalam hidup saya, dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la saya yang ada di dalam keluarga saya
Hilang dengan asma Allah. Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua gangguan ikatan penyakit yang dikarenakan tempat nasab tidak taat maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izinmu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kalimat La kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.